Pada Sabtu 12 Agustus 2023, Satgas Unif 310 membantu membersihkan gereja di Kampung Batom, Distrik Batom, Papua Pegunungan. Dan Satgas Letkol Infantri Andrik Fahrizal mengatakan bahwa tugas ini sebagai bagian dari upaya Satgas dalam meningkatkan hubungan baik antara TNI dan masyarakat Papua. Menurut Letda Infantri Eko Effendi, dan Pos Batom yang memimpin kegiatan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Statis Yonif 310. Selain kegiatan pembersihan gereja berkat, Satgas Yonif 310 melakukan kegiatan lainnya seperti memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan kebersihan kepada warga setempat. Satgas Yonif 310 berbagi kebahagiaan dengan memberikan makanan ringan seperti sembako, mie instan, gula pasir, snack bagi para pengurus gereja berkat. Pengurus gereja Bapak Manus mewakili jemaat. Dirinya menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama dalam kegiatan karya bakti yang dilakukan Satgas Yonif 310. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk kunjungi website kami dan jangan lupa follow, like, dan komen. Thank you!